Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kali ini saya hanya ingin melihat situasi dan kondisi alun-alun Singaparna saat ini, yang katanya ini sudah mendekati 90% ya. Dan ini dia penampakannya untuk hari ini, tepatnya tanggal 24 Desember 2022. Mudah-mudahan saja ini bisa selesai sesuai target yang telah ditentukan. Dan kalau tidak meleset dari target, katanya ini peresmiannya itu dilaksanakan pada awal tahun 2023. Dan kita doakan saja supaya proyeknya berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Amin. Untuk lebih lengkapnya, kita simak dan tonton saja video ini sampai dengan selesai. Ini sudah terlihat lampu-lampu dan ornamen-ornamennya itu hampir semuanya sudah terpasang. Dan ini adalah atap dari bangunan-bangunan yang ada di bawah ini dilapisi oleh rumput sintetis. Dan ini adalah gapura kujang. Ini adalah pintu masuk sebelah selatan. Dan ini lampion-lampion dengan lafaz Asmaul Husna. Dan ini juga ornamen lampu dengan lafaz Asmaul Husna. Dan ini adalah pintu masuk utama yang dihiasi dengan 6 pilar lampu yang di atasnya itu seperti Quran yang sedang terbuka. Dan ini adalah pintu masuk dengan gapura kujang di sebelah utara. Thank you.
Demikian video saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Bila ada saran, kritik, dan masukan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tonton terus video perjalanan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.